Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Sada, selaku moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan Asri Nabilatun Nufus, Hairun Nisa, Naila Nur Alia, dan saya sendiri, Naili Sada, Siti Maryam, Tias Nur Awalia, dan Salsabilah Putri Aulia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas struktur mata kuliah Genetika yang diampu oleh Ibu Yuyun Maryuningsih MPD dan Ibu Lailatul Nurjannah MSI. Dalam video ini akan membahas seputar sintesis protein, dimulai dari definisi, tujuan, tempat terjadinya, kemudian aspek penting dalam mekanisme sintesis protein, kemudian ada tahapannya, dan juga bagaimana mekanisme sintesis protein itu terjadi. Yang pertama adalah definisi dari sintesis protein. Sintesis protein atau bisa juga disebut dengan biosintesis protein merupakan suatu proses pembentukan partikel protein yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Dalam proses sintesis protein, molekul DNA menjadi sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi asam amino. Tujuan sintesis protein yaitu untuk membentuk protein yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh, dan protein merupakan komponen penting yang menyusun tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, tempat terjadinya sintesis protein. Sintesis protein berlangsung di dalam ribosom, salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel, juga nukleus, dengan menghasilkan protein yang non-spesifik atau sesuai dari mRNA yang ditranslasi. Ribosom sendiri memiliki diameter sekitar 20 nanometer, serta terdiri atas 65% RNA ribosom atau RNA dan 35% protein ribosom atau ribonukleoprotein atau RNP. Dan secara garis besar, terjadinya sintesis protein ini melalui dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi terjadi atau berlangsungnya di inti sel, sedangkan translasi terjadi di ribosom. Nah, karena pembuatan protein hanya dapat dilakukan di ribosom, sehingga kode genetik harus dibawa ke ribosom oleh RNA messenger atau mRNA. Nah, dapat dilihat dari gambar, mRNA ini nantinya akan masuk dan membawa kode genetik dari inti sel menuju sitoplasma dan masuk ke ribosom. Nah, kode genetik yang dibawa RNA messenger ini nantinya akan dibaca oleh RNA transmitter atau tRNA. Dengan cara tRNA ini nempel ke mRNA sehingga bulat-bulat yang tadinya oranye berubah warna menjadi biru karena proses pembacaan kode genetik oleh tRNA. Nah, setelah itu tRNA akan mencari dan membawa asam amino atau amino asid yang sesuai dengan kodon atau kode genetik tadi yang dibawa mRNA masuk dan dilakukan translasi di dalam ribosom sehingga terjadilah proses translasi. Selanjutnya yaitu aspek penting dalam mekanisme sintesis protein. Yang pertama, lokasi berlangsungnya sintesis protein ini terjadi pada sel. Lalu yang kedua, mekanisme berpindahnya informasi atau hasil transformasi dari DNA ke tempat terjadinya sintesis protein. Lalu yang ketiga, mekanisme asam amino penyusun protein pada suatu sel berpisah membentuk protein-protein yang lebih spesifik. Baik, saya akan lanjutkan mengenai tahapan sintesis protein. Tahapan sintesis protein ini terbagi menjadi dua proses, yakni transkripsi dan translasi, yang mana pada sel eukariot transkripsi terjadi di dalam nukleus, sementara translasi terjadi di ribosom yang terdapat pada sitoplasma. Kedua proses ini dapat diringkas menjadi DNA, kemudian RNA,
Pada tahapan transkripsi ialah proses pencetakan RNA oleh DNA, yang mana RNA yang terbentuk dibedakan menjadi tiga, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Urutan asam amino akan ditentukan oleh bahasa nitrogen yang menempel di rantai mRNA. Kemudian di sebelahnya ialah proses transkripsi dalam sintesis protein, yang mana terdiri menjadi tiga tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, kemudian elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran rantai mRNA. Nah, inisiasi ini faktor transkripsi dan RNA polimerase bersama-sama akan membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Kompleks ini akan memulai transkripsi, lalu RNA polimerase memulainya sintesis mRNA dengan cara mencocokkan basa komplementer dengan untaian DNA aslinya. Selanjutnya yang kedua ialah elongasi. Pada proses elongasi ini, RNA bergerak di sepanjang DNA dan membuka pilinan helix ganda DNA sehingga molekul RNA yang memanjang akan terbentuk. Selanjutnya yang terakhir ialah terminasi, yang mana proses transkripsi akan berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi sebuah urutan DNA yang disebut dengan terminator. Nah, ini adalah suatu urutan yang berfungsi sebagai sinyal agar proses transkripsi dihentikan. Setelah untaian RNA benar-benar selesai disintesis, maka transkripsi dihentikan dan mRNA akan terpisah dari cetakan DNA. Salinan mRNA gen yang baru terbentuk akan meninggalkan nukleus dan berfungsi sebagai cetak biru untuk sintesis protein selama proses translasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan translasi. Tahapan translasi merupakan penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini, akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintetase tRNA aminoasil. Sama halnya dengan tahapan transkripsi, tahapan translasi juga terdiri dari tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama, tahapan inisiasi. Saat proses inisiasi, subunit ribosom kecil akan mengikat awal urutan mRNA, kemudian molekul RNA transfer atau tRNA yang membawa asam amino metionin berikatan dengan kodon awal dari sekuens mRNA. Kodon awal di semua molekul mRNA memiliki sekuens AUG dan kode untuk metionin. Selanjutnya, subunit ribosom besar mengikat untuk mulai membentuk kompleks inisiasi lengkap. Selanjutnya, tahapan elongasi. Selama tahap pemanjangan, ribosom akan terus-menerus menerjemahkan setiap kodon secara bergantian. Asam amino yang sesuai akan ditambahkan ke rantai yang memanjang dan dihubungkan melalui ikatan peptida. Pemanjangan berlanjut sampai semua kodon terbaca. Selanjutnya, tahapan terminasi. Setelah ribosom mencapai kodon terakhir atau kodon stop yang berfungsi sebagai sinyal berhenti yang terdiri dari UAA, UAG, dan UGA, maka terjadi terminasi. Hal ini dikarenakan tidak ada molekul tRNA yang dapat mengenali kodon ini, dan ribosom akan menghentikan proses translasi. Itulah urutan tahapan sintesis protein pada nukleus dan ribosom. Protein baru yang terbentuk setelah proses translasi kemudian dilepaskan dan kompleks translasi terpisah. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme sintesis protein. Sintesis protein dari DNA. Berikut ini adalah sel unit dasar dari semua jaringan hidup. Dalam kebanyakan sel manusia ada struktur yang disebut dasar nukleus. Inti berisi gen-gen pada manusia. Gen dibagi menjadi 23 pasang kromosom. Nah, setiap kromosom mengandung panjang untaian DNA tersusun erat di sekeliling protein yang disebut histon. Dalam DNA ada untaian yang dinamakan gen. Gen ini berisi petunjuk untuk membuat protein. Ketika gen yang disebut RNA polimerase menempel pada awal gen bergerak di sekitar DNA, kemudian membuat untaian di sekitar mRNA. Dari basa kosong yang ada di dalam nukleus,
kode DNA yang menentukan basa kosong yang akan ditambahkan di dalam mRNA. Proses ini disebut dengan transkripsi. Messenger RNA dapat digunakan sebagai template sebagai protein yang perlu diproses. Hal ini melibatkan penambahan dan menghapus dari RNA. mRNA kemudian bergerak menuju luar dari inti sel menuju sitoplasma. Kemudian protein dalam sitoplasma disebut dengan ribosom mengikat mRNA. Ribosom membaca kode mRNA untuk menghasilkan rantai yang terdiri dari asam amino. Ada 20 jenis asam amino. Molekul RNA transfer membawa asam amino ke ribosom. Ketika basa menyusun di bagian sekaligus ketiganya, basa dibaca sebuah RNA transfer memberikan asam amino yang sesuai. Hasilnya ditambahkan, kemudian membentuk rantai dari asam amino. Setelah asam amino terakhir telah ditambahkan, sampai asam amino terlipat dalam membentuk CD ke dalam bentuk protein, kemudian terbentuklah protein. Sekian pemaparan mengenai sintesis protein dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.